Sebanyak 11 tenaga medis di Puskesmas Rawamerta, Karawang, Jawa Barat positif terpapar virus corona. Dari 11 tenaga medis yang terpapar, kini seluruhnya telah menjalani perawatan di RSUD Karawang, Jawa Barat. Sementara lainnya masih menunggu hasil swab. Belasan tenaga medis tersebut diduga terpapar virus COVID-19 dari salah satu pasien yang menjalani rawat inap di Puskesmas. Dan untuk mengantisipasi penyebaran semakin meluas, pihak Puskesmas pun kini telah menutup semua pelayanan. Ya, tenaga medis ada yang kena, informasi benar ada yang kena beberapa orang dari tenaga medis. Dan kita emang belum ada konfirmasi dari Satgas COVID tingkat kecamatan. Ini udah kalau ponet udah beberapa hari, hampir 3 hari lah. Kalau Puskesmas ya? Kalau Puskesmas kemarin udah sedikit, tapi masih jalan untuk rekomendasi rawat inap warga yang sakit. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Karawang sendiri terus bertambah. Hingga saat ini kasus positifnya sudah mencapai sebanyak 1.880 orang dengan rincian 404 orang dalam perawatan, 73 orang meninggal dunia, dan 1.403 orang telah sembuh. Maimunah, Badar TV, Karawang.